Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya. Kali ini aku akan membuat ayam yang pedesnya maker banget. Langkah awal, kita siapkan ayam goreng marinasinya. Satu saset bumbu desaku marinasi, taburkan semua ke ayamnya. Kemudian tepung maizena, ini aku menggunakan 2 sendok makan. Kemudian air, aku menggunakan 3 sendok makan. Kocok-kocok sampai bumbunya merata dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Setelah minyak panas, kita masukkan ayam gorengnya satu per satu. Sambil kita bolak-balik, kita tunggu sampai ayamnya warna kecoklatan. Setelah golden brown, ayam goreng kita angkat. Selanjutnya kita siapkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih. Ini kita chopper kasar saja, kemudian masukkan ke minyak panas. Kita aduk-aduk, kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan air asam jawa. Ini kita tunggu sampai harum. Setelah tumisan harum, kita masukkan ayam gorengnya. Walah, aromane maker. Ayam cili padi siap kita angkat. Kemudian kita sajikan di sini. Wah, terlihat ayamnya terselimuti dengan sambal merata ya, teman-teman. Wow, menggoda sekali ini. Wah, gimana teman-teman? Cocok banget kan? Kalau menu ini dimasukin daftar masakan harian kita, dijamin maker. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ah diriku, biar kita merasakan sensasi pedasnya.